أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Di kesempatan video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk berkeliling di Kota Madiun untuk menikmati suasana malam Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi langsung saja simak videonya. Halo teman-teman. Oke, video kita mulai dari perempatan Tugu 0 titik kilometer yang berada di Kota Madiun, teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa suasana ya malam Lebaran di tahun 2023 ini. Nah, ini adalah Tugu titik 0 kilometer dan nampaknya di Kota Madiun itu sangatlah macet ya. Karena memang pemudik banyak banget teman-teman, dan saya juga akan menyapa teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi perjalanan menuju ke Kota Madiun. Saya doakan untuk selamat sampai tujuan ya, yang pasti berhati-hati di jalan karena memang kondisinya seperti ini. Oke, ini memasuki kawasan depan pasar besar Kota Madiun. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa suasananya ya. Di sini meriah, rame. Namun ada yang kurang, sayangnya untuk takbir keliling ya. Kemarin dapat informasi kalau nggak boleh untuk melaksanakan takbir keliling di Kota Madiun, teman-teman. Oke, ini adalah depan pasar besar Kota Madiun. Sekitar jam 8:30, kalau nggak salah jam 9-an ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semuanya. Karena Lebaran di tahun 2023 ini sangatlah meriah. Selain apa ya, liburnya itu di awal hari H ya, itu udah lama. Biasanya kan liburnya mepet-mepet ya, tapi ini diajukan oleh pemerintah. Jadi otomatis yang mudik itu sudah dari Hamin berapa ya itu? Hamin 3 kalau nggak salah, kalau nggak Hamin 4 malahan ya. Dan ini kita memasuki kawasan Jalan Dr. Sutomo. Dan untuk pertokoan di sini sudah tutup, teman-teman. Jadi ini sudah jam 9-an ya. Tapi suasana keramaian seperti ini. Ram itu yang bertukar uang, jasa penukaran uang ya, di kawasan sekitar sini, Jalan Dr. Sutomo sebelah sisi barat itu banyak ya jasa penukaran uang, dan nampaknya sudah mulai rame teman-teman, dan sudah mulai habis ya. Kemarin saya coba untuk mencari uang yang 5.000-an itu udah kosong ternyata. Ah, iya nek wi. Paket snack 10.000. Oke. Jadi ini memasuki kawasan dari Jalan Jawa. Nanti kita akan coba untuk memasuki kawasan Kota Madiun ya, pusat kotanya. Oke, kita salip dulu. Mumpung agak sedikit longgar ini. Tadi di wilayah saya, kawasan Madiun Selatan, tepatnya berada di sekitaran Pagotan Dolopo ya. Tadi macet total teman-teman, karena semua ingin takbir keliling ya. Dan sayangnya disuruh balik sama Pak Kepolisi, sama Anu ya, kepolisian. Sama bapak-bapak polisi. Depan Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, kondisinya seperti ini. Kalau untuk kendaraan roda 4 ya, di sekitaran sini itu padat merayap.
Kalau untuk kendaraan roda 2 saya bisa nyelepit-nyelepit ya teman-teman. Kita nggak tahu nanti di Kota Madiun bisa masuk nggak ya. Semoga saja bisa. Karena kemungkinan banyak dari yang di luar kota yang datang ya di kawasan Pahlawan Street Center. Nah, ini masih macet-macetan. Dari sini saja kita sudah kena lampu merah, teman-teman. Lampu merahnya saya waduh padahal ya. Nanti kita skip lanjut di setelah lampu merah ya. Oke, kita sudah akan memasuki kawasan dari Jalan Jawa. Ini belok kiri langsung, kita akan coba untuk mengarah ke belok kiri ya. Jadi lumayan rame, macet ya. Kita salip dulu. Ini area kawasan sekitar parking area Kota Madiun. Di sini lumayan sepi ya. Dan trotoar-trotoar di area sekitar sini, di serasa desa ini, angkringan, juga lumayan sepi karena mungkin yang dituju adalah pusat perbelanjaan, teman-teman. Pusat perbelanjaan. Oke, kita mau memasuki kawasan dari Jalan Pahlawan Street Center. Nampak macet di sini. Pelan-pelan. Nah, itu ya. Depan SD Negeri 5 Madiun. Memasuki Jalan Pahlawan Street Center untuk kendaraan roda 4 saya informasikan di sini rame macet ya, rame lancar meski agak sedikit macet, teman-teman. Oke, pelan-pelan. Nah, dan kita sudah memasuki kawasan dari Jalan Pahlawan Street Center. Nah, ini ya, kita sudah memasuki kawasan Jalan Pahlawan Street Center. Seperti ini kondisinya di malam Idul Fitri pada tahun 2023 ini. Ya, terlihat nampak ramai pastinya. Pelan-pelan untuk parkiran ya, sampai ini UPT pengelolaan jalan dibuat parkir. Nah, lanjut teman-teman di sekitar Jalan Pahlawan Street Center seperti ini ya, sekali lagi kondisi jalanannya depan Balai Kota Madiun juga masih lumayan banyak yang duduk-duduk ya, tapi di kawasan depan Ka'bah ya, replika Ka'bah itu nampak rame banget itu. Duh, sayang ya. Nah, depan replika Ka'bah itu cukup rame. Dan untuk pusat perbelanjaan di sini masih buka ya. Inilah suasana malam tahun baru di pusatnya Kota Madiun, tepatnya berada di Pahlawan Street Center, teman-teman. Di sebelah kiri kita ya, habis dari Mall Plaza Lawu juga banyak orang. Nah, seperti ini ya, kerlap-kerlipnya di Kota Madiun menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sayangnya ya, tadi terbagi jadi dua ya teman-teman, karena yang menjalankan sholat id tadi yang merayakan Idul Fitri juga sudah ada di kawasan Madiun, juga lumayan banyak tadi. Dan besok hari Sabtu ya, besok tepatnya juga ada yang menjalankan sholat id, namun kebanyakan ya untuk acara halal bihalal di kawasan sekitar Madiun itu keluarnya besok, teman-teman. Jadi besok bareng keluar ya, walaupun sholat idnya berbeda ya, ada yang tadi ada yang besok. Cuma untuk acara salam-salaman di sanak keluarga diadakan besok ya, hari Sabtu. Nah, ini kita akan memasuki kawasan dari
alun-alun Kota Madiun. Dan memasuki kawasan dari alun-alun Kota Madiun, di sini juga macet kayak pemenah ya. Oke teman-teman, jadi kondisi di alun-alun Kota Madiun macet total ya. Ini saya putuskan untuk belok ke arah kiri. Ya, itu kondisi jalanannya di kawasan sekitar alun-alun Madiun benar-benar macet. Dan di tengah ada apa tuh? Namanya pasar malam. Ini di sisi timurnya alun-alun Kota Madiun ya. Sayangnya kita nggak bisa keliling di kawasan sekitar alun-alun Kota Madiun karena memang keadaan ya macet. Dari sini saja kita bisa lihat kendaraan roda 4 itu sudah berjejer antri di lampu merah sampai sini. Oke, kita sudah keluar ya, berada di sisi timurnya alun-alun Kota Madiun. Kita kembali lagi di kawasan sekitar Tugu titik 0 km Kota Madiun. Oke teman-teman, mungkin video saya akhiri dari sini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, saya atas nama dan juga keluarga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.